Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang seharusnya kita pelajari pada hari Senin. Tapi karena hari Senin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, maka materi tersebut akan kita pelajari hari ini. Hari ini pelajaran kalian yang kedua, kalian akan belajar mata pelajaran IPA Biologi yang akan dibawakan oleh Ibu Baita Darmawati SSI. Selamat belajar anak-anakku dan selamat mengikuti. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah apa saja organisasi dalam makhluk hidup itu. Organisasi kehidupan maksudnya pembagian atau struktur dalam kehidupan itu. Dalam kehidupan ada struktur terkecil, yaitu sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke berdasarkan ada atau tidak ada membran intinya. Sel terbagi atas dua macam. Ada yang namanya sel prokariotik, yaitu sel yang belum atau tidak memiliki membran inti. Sel ini memiliki isi atau cairan inti, tetapi tidak dapat dilihat dengan pasti karena bercampur dengan isi dari sel itu sendiri. Sementara yang kedua yaitu sel eukariotik, yaitu sel yang merupakan sel yang memiliki membran inti. Jadi sudah bisa dilihat mana inti selnya. Makhluk hidup ada yang terdiri dari satu sel saja. Ini disebut organisme uniseluler. Contohnya pada bakteri dan protista. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, pada klasifikasi makhluk hidup. Yang berikutnya adalah organisme yang terdiri dari banyak sel, disebut juga multiseluler. Organisme ini memiliki banyak atau tersusun dari banyak sel. Contohnya pada tumbuhan dan hewan. Secara umum, sel tersusun atas membran sel, protoplasma atau isi sel, protoplasma ini berisi ada cairan sel atau disebut juga sitoplasma dan ada organel-organel sel. Berikut saya akan jelaskan bagian-bagian dari sel itu. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel ini tersusun atas lemak atau disebut juga lipid, protein, karbohidrat yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat yang keluar masuk dari sel. Membran sel ini bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Yang berikut adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dari sel. Cairan sel ini mengandung macam-macam zat, ada mineral, ada protein, ada lemak, ada zat-zat organik seperti hormon, zat-zat anorganik seperti yang saya bilang tadi, ada mineral, ada vitamin, dan garam-garaman. Sitoplasma ini berfungsi sebagai
tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme di dalam sel itu. Bagian sel yang berikut adalah nukleus. Nukleus tersusun atas membran. Membran ini merupakan pelindung dari inti. Di dalamnya terdapat cairan inti yang disebut nukleoplasma. Pada nukleoplasma ini terdapat kromosom. Kromosom ini berfungsi sebagai pengatur sifat dari suatu individu. Dan di dalam nukleus juga terdapat anak inti yang disebut nukleolus. Cairan inti terdiri dari protein dan mineral. Oke, berikutnya mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi. Semakin banyak suatu sel membutuhkan energi, maka jumlah mitokondria akan semakin banyak. Misalnya pada organisme multiseluler. Pada organ-organ tubuh kita yang banyak membutuhkan energi, pada bagian itu sel-selnya banyak terdiri dari mitokondria. Selanjutnya, ribosom. Ribosom ini berbentuk bulatan-bulatan, menempel pada retikulum endoplasma dan ada juga yang pada bagian cairan sel. Berfungsi sebagai pembentuk protein. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini bentuknya berliku-liku dari inti sel menuju ke cairan sel. Retikulum endoplasma ada dua macam. Ada yang disebut retikulum endoplasma kasar atau disebut juga RE kasar, dan ada yang disebut retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar, kenapa disebut kasar? Karena pada bagian retikulum endoplasma ini menempel ribosom. Sementara retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi ini bentuknya seperti kumpulan dari kantong-kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Yang berikutnya, lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai enzim organel yang menghasilkan enzim pencernaan. Enzim pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan, mencerna zat sisa, dan mencerna organisme atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Berikutnya adalah sentriol. Sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sentriol ini hanya tampak pada saat sel akan membelah, dan ini juga hanya terdapat pada sel hewan. Selanjutnya, vakuola. Vakuola disebut juga sebagai ruangan sel atau rongga sel. Pada tanaman, vakuola ukurannya biasanya lebih besar pada tanaman yang lebih tua, yang sudah tua. Fungsinya untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, plastida.
Pada plastida ini terdapat pigmen. Ada pigmen-pigmen tertentu. Yang paling sering adalah pigmen yang berwarna hijau yang disebut klorofil. Pada beberapa tumbuhan lain ada pigmen yang lain berwarna kuning, ada juga yang berwarna merah dan sebagainya. Pigmen ini hanya terdapat pada tumbuhan, berfungsi dalam proses pembentukan makanan yaitu proses fotosintesis. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan. Dinding sel ini bersifat kaku dan berfungsi melindungi isi sel. Oke? Jadi tentang sel ini kalian akan bisa membaca dalam buku cetak kalian. Kalian bisa baca lebih lanjut, lebih lengkap, dan setelah itu kalian bisa kerjakan tugas berikut ini.